Halo teman-teman, apa kabar kalian? Hari ini kita akan bermain Bayi Sultan lagi ya. Wah, rumah Bayi Sultan hari ini sudah sepi teman-teman. Karena Bayi Sultan sudah diantar ke sekolah bersama opa. Tinggal aku di sini sendirian teman-teman. Waktunya aku mandi dan langsung pergi ke mall untuk belanja teman-teman. Karena aku suka belanja-belanja. Mandi. Papa! Aduh, Opin. Kenapa kamu ada di sini? Kamu kan harusnya ada di sekolah. Aduh, aku sudah putus sekolah, Papa. Aduh, kamu sudah putus sekolah ya? Iya, Papa. Aduh, kenapa kamu putus sekolah? Karena aku lebih baik di rumah aja. Kalau pagi, aku sukanya ke kamar mandi, bukan ke sekolah. Dan ini ada apa ini? Coklat-coklat. Kamu bikin coklat lagi ya? Iya, aku bikin coklat lagi, Papa. Coklat merah. Waduh, pantesan kamu tidak pakai celana ya. Iya, Papa. Awas, jangan injak itu coklat itu, Papa. Itu kan nanti bikin kaki Papa bau. Waduh, iya, aku lompat. Iya. Oh, oke. Akhirnya aku bisa aman dari ranjau-ranjau coklat ini, teman-teman. Dan sekarang waktunya kamu pergi ke sekolah. Aduh, sudah aku bilang aku tidak mau ke sekolah, Papa. Aku sudah putus sekolah. Tidak boleh begitu. Ya, kalau masih bayi harus sekolah. Sekolah PAUD, Open, supaya kamu jadi anak pintar. Aduh, aku sudah pintar, Papa. Aku sudah pintar. Aduh, jangan bilang begitu. Kalau tidak sekolah, mana bisa pintar, Open? Tapi syaratnya aku mau nyanyi, dinyanyiin. Iya, nyanyi apa? Aku mau nyanyi lagu kereta api. Oh, kereta api Tayu. Kereta api Thomas, Papa. Lagu kereta api Thomas. Oh, naik kereta api Thomas ya. Iya, Papa. Oke. Naik kereta api Thomas. Pergi ke sekolah. Teng. Naik kereta api Thomas untuk pergi ke sekolah. Teng. Asik. Suara Papa bagus seperti artis Korea. Sebentar dulu, Pin. Papa akan bersihin ini langsung kita ke sekolah ya. Iya, Papa, cepat. Oke, teman-teman. Akhirnya kamar mandi Bayi Sultan sudah bersih ya dari kotoran-kotoran coklat itu, teman-teman. Oke, waktunya kita pakein Bayi Sultan baju dan langsung pergi ke sekolah. Tapi sebentar dulu, Papa. Sebentar apa? Ini pasti alasanmu supaya tidak jadi ke sekolah. Jangan begitu, Papa. Aku ini tidak bohong. Iya, kamu memang tidak pernah bohong ya. Iya, Papa. Karena dapur kebakaran. Aduh, betulkah dapur kebakaran, Upin? Iya. Aduh, Papa tidak percaya. Mungkin ini adalah alasanmu supaya kita tidak jadi ke sekolah. Aduh, mana pernah aku bohong, Papa. Lihat aja dulu, Papa. Ini darurat kebakaran. Aduh, okelah kalau begitu aku periksa dulu. Waduh, betul, Upin. Kenapa bisa kebakaran ya? Mana aku tahu, Papa. Mungkin Opa tadi bermain-main di dapur obok-obok kompor. Apa di kompor bisa diobok-obok, Upin? Iya, biasanya Opa itu main obok-obok kompor. Iya. Kalau begitu, Papa padamkan. Habis padamkan api, kita harus ke sekolah. Aku tidak mau ke sekolah. Aduh, jangan begitu, Upin. Yaduh, jangan-jangan Bayi Sultan ini yang sengaja bakar-bakar dapur supaya tidak jadi ke sekolah, teman-teman. Padamkan semuanya, teman-teman. Oke, sudah ya? Belum, Papa. Yang di kursi belum dipadamkan. Oh, iya. Yang ini ternyata, teman-teman, ya. Oke, kita padamkan. Wow, oke. Sudah, Open? Open? Iya, Papa. Sudah ini. Dapur sudah aman dari api, Upin. Aman, Papa sudah padamkan. Tapi sebenarnya kompor dan dapur kebakaran lagi, Papa. Hah? Kebakaran lagi? Papa kan baru selesai padamkan api di dapur. Tapi Papa tidak sampai seluruhnya. Masih ada tersisa apinya sedikit menyebabkan api besar lagi. Aduh, mana bisa, Upin. Papa kan ahli dalam bidang memadamkan api. Papa adalah mantan bombe pemadam kebakaran. Tapi lihat dulu, jangan terlalu percaya diri, Papa. Oke. Kalau begitu, Papa lihat dulu. Waduh, betul, Upin.
Aduh, kenapa bisa terbakar ya? Itu karena kecerobohan papa. Aduh, tolong kasih tahu mamamu supaya bantu papa padamkan api. Karena ini apinya banyak sekali nih, Pin. Tapi mama lagi mager papa di kamarnya, lagi main HP. Dia malas-malasan, cuma papa yang rajin. Oke lah kalau begitu, papa akan mengalah terus, Pin. Padamkan lagi teman-teman, jangan sampai apinya besar lagi ya. Kita harus padamkan dengan menyeluruh teman-teman. Oke, ini juga menyeluruh. Padamkan. Oke, sepertinya sudah ya. Sudah aman, Pin. Betulkah papa? Sudah aman? Iya, sudah aman nih. Sudah pasti. Apinya sudah tidak ada lagi di dapur. Aduh, periksa dulu papa. Periksa. Lama-lama periksa papa. Waduh, supaya ini kamu batal ke sekolah ya. Aduh, bukan begitu papa. Tapi aku sudah putus sekolah nih. Aku tidak mau ke sekolah lagi. Aduh, cepat-cepat kalau begitu kamu periksa di dapur. Sudah tidak ada kebakaran kan? Iya, tidak ada papa. Iya, berarti ayo kita ke sekolah. Aduh papa, periksa dulu dapurnya lebih dekat lagi supaya aman rumah kita papa. Tidak boleh begitu. Kamu harus pergi ke sekolah. Ayo kita ke sekolah. Aduh papa, aku tidak mau ke sekolah. Jangan begitu caranya nangis berlebihan, Upin. Biasa aja caranya nangis. Tapi memang itu suaraku nangis, papa. Ayo, kita lewat jalan pintas supaya cepat sampai ke sekolah. Ini kita sudah terlambat, Upin. Kamu pasti dimarahi sama gurumu sekarang. Aduh, pasti papa juga yang dimarah. Biarin. Biarin papa dimarah. Yang penting kamu masuk ke sekolah, Upin. Aduh, aku tidak mau ke sekolah, papa. Ayo, kita bermain kolam dulu supaya kamu mau ke sekolah. Iya papa, aku main obok-obok air dulu. Iya, obok-obok air. Nyeng. Bok-obok air. Obok-obok air. Iya, waktunya pergi ke sekolah. Main obok-obok airnya sudah dulu. Aduh papa, aku tidak mau ke sekolah papa. Guru di sana galak-galak. Mana ada galak, cuma kamu yang malas ke sekolah. Ayo cepat. Oke, sekolahnya Bayi Sultan Upin sudah dekat, teman-teman. Itu dia di sana. Besar sekali ya sekolahnya Upin. Iya, papa. Besar. Tapi aku tidak mau ke sekolah. Tidak mau. Harus mau. Ayo. Aduh. Waduh. Tapi kenapa pintunya tertutup, Upin? Jangan-jangan orang-orang sudah pulang ya.